Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin berkongsikan pemangkasan ya. Hari ini saya nak berkongsi ilmu tentang pemangkasan pokok durian Belanda. Jadi pemangkasan pokok durian Belanda ni yang saya lakukan, saya buat pemangkasan secara rutin ya. Contohnya macam yang di hadapan saya ni, dia ada pokok, dia ada tunas air. Jadi tunas air ni kalau boleh kita buang, buang dengan segera ya. So ini adalah yang kita perlu buat pada pokok durian Belanda. Jadi tunas-tunas air ni kena rajin buang untuk kita mempercepatkan pembuahan. Jadi contoh ya, saya nak buang, kalau kita gunakan gunting yang tajam ini ya, gunting yang tajam, dan kita yang ini yang muda ni kita boleh buang begitu sajalah dengan tangan ya, macam ini saja. Okey, kita buang. Okey, wah. Tolong buang tunas air yang kecil-kecil ni. Buang. Yang atas ni, ini atas ni buang. Buang. Okey, buang. Okey, buang. Tunas airnya buang. Macam tu. Buang yang kecil-kecil tu. Ni pun buang. Buang sekali. Tunas air semua buang. Okey. Ini kita selalu buat secara rutin ya. Supaya nanti kalau kita dapat, kalau kita selalu buat macam ni, kita akan dapat menghasilkan pokok durian Belanda ni akan cepat berbuah. Okey, wah, tolong wah. Tolong piah. Okey, contohnya macam ni ya. Bila kita rajin selalu buang tunas-tunas air, so nanti dia akan pokok tu akan cepat berbunga ya. Ini contoh ya, bunga yang terhasil hasil daripada kita kerap melakukan kerap patahkan pucuk baru, tunas baru. Okey, ni macam ni. Atas ni. Ni ada buah lagi kat sini. Kat atas tu. Okey. Okey, buang-buang dia punya tunas air. Tunas air yang ke atas buang juga. Macam ni, kita buang. Okey. Kalau yang macam ni nampak, kita buang. Tunas air yang ke atas kita buang. Dan satu, kalau kita lihat daunnya pun kita kurangkan sikit. Yang bagian tapi ya, daun yang bagian ujung saja. Okey, buat. Bawah-bawah tu boleh potong. Nanti potong. Okey, macam ni. Kita buang. Supaya kita nak pokoknya rendah dan dia sentiasa berbuah. Mana yang kat atas ada ke buahnya? Bunganya. Ada, besar buahnya. Oh, ada. Mana? Mana? Oh ya, yeah, betul. Ni tunas air pun kita buang. Ni tunas air. Sama ada kita nak guna gunting pun boleh, tak nak gunakan gunting pun boleh. Ya. Yeah. Ni pun tunas air. Kita buang. Jadi dia nampak pokok ni rendah dan kita buang tunas air semua ni. Okey, yang atas tu nanti kita akan gergaji. So kalau kita lihat daun-daun yang gugur ni ya, macam pokok durian Belanda ni ya. So nampak contohnya ni pokok, ni pokok durian Belanda ya. Biasanya kita tak buang lah. Kalau misalnya ada orang-orang kampung datang sini, dia akan minta daun durian Belanda sebab dia kata daun durian Belanda ni banyak khasiatnya. Jadi kalau nak diketahu khasiat daun kulit durian Belanda ni, satu ya, dia mencegah dan mengubati kanser. Sebab yang ada saya terbaca, dia punya daun, kalau kita amalkan daun ni untuk diminum, dia punya khasiatnya 1000 kali ganda lebih baik daripada kimo. Ni fakta yang saya terima ya. Dan selain daripada dia mengubati kanser,
Pokok daun durian Belanda ni juga boleh merawat sakit pinggang. Nah, dengan cara kita minum air dia, ya. Kita minum air dia. Dan dia juga boleh menguatkan daya tahan tubuh. Maksudnya sistem imun dalam badan kita ni kuat. Jadi ini khasiat daun durian Belanda. Dan juga dia boleh mengatasi penyakit diabetes. Diabetes ni lebih kepada kencing manis lah. Dan juga boleh menurunkan tekanan darah tinggi. Mengatasi masalah sembelit ataupun buasir. Jadi kalau sesiapa yang ada buasir ni, kita boleh ambil daunnya, kita rendam dengan air panas dan kita boleh minum dan juga mengubati sakit urat ataupun saraf. Jadi itu sebab kenapa pada saya pokok durian Belanda ni wajib kena ada dekat setiap rumah, di rumah kita, ya. Jadi kita dah buang, kita dah bersihkan dan kita akan pastikan dia punya daun yang kat atas ni kita buang. Sebab kita nak menggalakkan buah dia. Satu buahnya tu lagi bagus lah kalau kita amalkan. Okay, ni daunnya kita buang. Daun yang kat atas kita buang. So biar di bawah. So nanti yang bahagian atas tu kita akan gergaji. Ni kalau dah tinggi sangat, kita yang ni kita buang. Okay. Okay, untuk di bahagian atas ni, ya, kalau tengok betul, zoom, cuba zoom. Zoom. Ini ada dia punya buah, ya. Ini pokok, ini bunganya. Dan ini dahan, tapi yang bahagian atas ni kita kalau boleh sebab tinggi sangat, kita nak bagi dia rendah. Kita akan check dulu sebelum potong. Tengok kalau dia ada buah, kita akan kurang. Oh, ni ada, dia pun ada, dah ada bunga dah. Okey, jadi kita akan potong di bahagian atas ni sebab ni terlalu tinggi sangat. So kita potong dengan gergaji. Okay. Copot buahnya. Dan kita tengok, ya, pokoknya tidak tinggi, dah tak tinggi sangat. So ini yang kita patut praktikan pada pokok durian Belanda. Ya, dan bawah ni kita potong, kita kurangkan dahan dia supaya pokok ni rajin untuk berbunga, ya. Ni bunga dia. So nampak, ya, bunga dia. So kalau yang tempat yang atas ni kita buang. Kenapa? Sebab terlalu tinggi sangat. Nanti masalah bila kita nak petik buahnya. Okey. Jadi ini adalah hasil pemangkasan yang kita cuba buat untuk pokok durian Belanda, ya. Dan kalau boleh, ini daunnya ni kita boleh manfaatkan untuk kesihatan. Okey, ni kesihatan. Okey, sekian perkongsian ilmu berkaitan tentang pemangkasan pokok durian Belanda, ya. Pemangkasan secara rutin untuk durian Belanda supaya dia sentiasa berbunga dan berbuah. Sekian perkongsian daripada Ilham Petani. Terima kasih.